Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Hatim berkata, mengambil ibarat menambah ilmu, berzikir menambah cinta, dan tafakur menambah khauf kepada Allah Ta'ala. Betul? Mengambil ibarat itu menambah ilmu. Ambil contoh, ambil iktibar. Kenapa ini berlaku? Subhanallah, Maha Suci Allah. Kenapa ini berlaku? Ada hikmah di sebaliknya, ya. Itu apa? Membuatkan apa? Menambah ilmu, makin kenal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir menambah cinta kepada Allah, tafakur menambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita katakan tuan-tuan sekalian, ya. Ada setengah-setengah orang masuk suluk, masuk suluk. Ini kita kena betulkan sebab perkataannya, ya. Masuk suluk, wah di tempat kami ada bilik suluk. Masuk suluk setahun sekali, 10 hari ke, seminggu sekali ke. Perlu dipaham, suluk tu apa? Suluk ialah langkah-langkah menuju Allah. Tariqah ialah pathnya, jalan menuju Allah. Selangkah demi selangkah itulah suluknya. Orang yang menempuh tu namanya salik. Orang yang hendak menempuh tu namanya murid. Jadi suluk tu bermula dengan apa? Langkah menuju Allah, menuju tu dengan apa langkahnya? Pertama sekali dengan hendak menuju Allah. Kemudian lepas tu tobat dosa-dosa kita yang silam. Kemudian jaga mata, jaga mulut, jaga telinga. Dia tak ada shortcut, ya. Itu namanya suluk. Anak nak pergi suluk tapi mata tak jaga, itu bukan suluk namanya. Awak sudah pergi advance tapi awak sudah apa? Awak masih buat yang benda-benda yang patut didahulukan awak tak buat. Mata tak jaga, mulut tak jaga, dosa-dosa silam kalau sebut masih ketawa, masih gembira. Itu kan bukan orang ahli salik itu, ya. Orang ahli tarekah jauh sekali, ya. Kemudian bangun sembahyang malamnya paling tidak 2 rakaat. Kemudian puasa sunatnya ada sikit-sikit. Qabliyah ba'diyahnya tak tinggal. Umpamanya Quran tak tinggal, wirid-wirid azkar tak tinggal. Kemudian meningkat dan meningkat dan meningkat sampailah satu peringkat dia dah tak nak, tak minat dengan manusia lagi, dia ambil cuti dari dunia. Itulah dia pergi suluk. Masuk, duduk, ibadat kepada Allah Ta'ala. Apa bikin? Bukan setakat zikir-zikir tertentu saja. Renung dan renung. Hatta dia tak pegang zikir sekalipun. Hanya duduk renung. Renung, 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 renung. Allah. Dalam suluk begitu. Jadi kebanyakan kita memahami anak-anak pergi suluk. Apa? Waktu-waktu tertentu. Masuk bilik tertentu. Ada amal tertentu. Itu keluar je anak dah suluk. Syaitan ketawa tepukkan tangan kita. Dia dah suluk. Dia dah suluk, suka hati dia lah. Dia bilang suluk pun suluk lah. Mata dia tak dijalankan untuk ibadat pada Allah. Mulut dia masih tak jaga. Belum lagi tuan-tuan sekalian, jangan keliru. Maka orang yang sudah sampai martabat begini, apabila dia masuk dalam bilik khalwatnya itu, betul-betul itu salah satu daripada suluknya. Nak menuju kepada Allah Ta'ala. Dia akan gunakan kesepian dia itu betul-betul untuk hanya dia dengan Rabnya. Dia tafakur dosa-dosanya silam. Dia tafakur hari matinya. Dia tafakur menangis, menangis, menangis dalam ketika dia suluk kepada Allah Ta'ala itu. Itu nak jadi suluk yang kita faham itu sebetulnya sebahagian daripada suluk yang keseluruhannya. Yang bermula daripada seasas-asasnya. Dan sampai ke satu peringkat dia nak menyepikan diri. Bukan terus kita masih dengan duduk kedai kopi, berbual-bual, isap rokok, isap apa, tak tahu. Anak mau pergi suluk. Anak mau pergi suluk. Bukan. Bukan begitu, ya. Suluk tu daripada langkah seasas-asasnya, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, sampai satu tahap dia nak ambil cuti daripada dunia, nak ambil cuti daripada sekalian manusia, ya. Terus duduk menyendiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak ada tafakur, dia masuk suluk, dia termenung. Lagi kalau bawa handphone, lagi tak guna. Suluk bawa handphone, WhatsApp sama satu kawan, boleh selfie lagi. Anak dalam suluk. Allah, wallahu alam, tak tahu ada tak orang buat begitu, ya. Allah, kalau dia tak ada belajar betul-betul, tak ada tafakur, tak ada guna dia masuk suluk. Suluk tu aja untuk ibadat pada Allah Taala. Ya, ibadat renung pada Allah Taala. Bila lagi dia pakai renung ni, bila lagi tuan-tuan sekalian, ya. Kalau ibadat harian kita dalam sembahyang tu dah tentulah kita tadabbur setiap bacaan kita. Apa wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, cakap dengan Allah, sebut dengan Allah ketika kita sujud. Ketika kita apa baca doa kunut, semua tu hati kita sambil memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lagi kita ibadat renung ni dipasangkan ketika menyelenggarakan mayat. Ketika tukang mandi kafankan mayat, apatah lagi mayat nak diturunkan ke bumi, apa ke dalam liang lahat, dia punya amalan bukan ada amalan zahir, ada zikir ke apa.
Kalau nak baca Quran pun pelan-pelan, masing-masing sendiri-sendiri ya. Ibadatnya ketika itu ibadat apa? Ibadat renung. Renung tengok kawan aku dah jadi mayat. Renung tengok rumah dia begini besar, dia akan tinggalkan. Renung, renung ketika itu ibadatnya renung ya. Pasal kita dengar orang nak sambil selenggarakan mayat, sedang kafankan, mari kita baca zikir. Subhanallah, walhamdulillah. Dapat pahala, memang dapat pahala. Tapi sayang, patut kesempatan itu awak gunakan untuk renung, ibadatnya renung. Satu lagi, renung bila tuan-tuan sekalian? Itu hari Jumaat ni nanti. Sebab itu datang sembahyang awal. Datang sembahyang awal untuk renung minggu lepas punya ittaqullah. Ittaqullah dah kita laksanakan. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Buat yang disuruh, zahir dan batin. Tinggal yang ditegah, zahir dan batin. Sudah kita penuhi. Dan hari kita nak dengar ittaqullah lagi. Sanggup kita junjung. Renung, renung. Sebab itu datang awal. Ingat dia kalau ditarim ya. Habib Abdullah bin Syihab tu, dia kalau datang sembahyang Jumaat pukul 9 pagi tau. Datang 9 pagi, duduk. Dia tak ada bikin apa kecuali 2 rakaat tahiyatul masjid saja. Kita tak ada nampak dia sembahyang itu. Dan tak ada nampak dia pegang tasbih. Tak ada nampak dia baca Quran mulutnya kumat kamit. Habis dia punya baca surah Al-Kahfi semua. Semua dah buat kat rumah. Lepas tu datang pukul 9. Kalau tidak dia datang pagi. Dia punya duha-duha semua dah buat dekat rumah dah. Pukul 9 datang hanya dia punya amalan hanya begini saja. Sampai waktu sembahyang. Patah tak ada buat, tak ada apa semua tu. Hanya renung saja, renung saja. Masya Allah. Renung, tafakur. Dan tengok abib ni tak ada kerja ke, duduk sini saja, peganglah tasbih abib. Kalau kita lah beri nasihatkan dia, peganglah tasbih abib. Quran ni abib, baca lah abib, banyak pahala abib. Allah, kok kita, dia sedang ibadat yang lebih besar. Hati dia merenung kebesaran Allah. Ingat diri dia, duduk, begitulah. Daripada dia masuk, yang dibuat hanya kita nampak 2 rakaat tahiyatul masjid. Lepas itu tak ada buat apa, begini saja. Tak tidur. Kalau kita dah berapa kali tidur, kita ada baca Quran pun tidur, ada pegang tasbih pun tidur. Dia begitu sampai masuk waktu zuhur. Allah, mereka punya ibadat dia gunakan renung, renung, renung. Kalau kita semua tak, asal waktu kosong aja, anak boring lah, tak tahu apa nak bikin, boring lah, boring. Alamak, isilah dengan ibadat, isi dengan renung akan kebesaran Allah Ta'ala, dosa kita banyak. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu, kami bersama.